Di awal film terlihat sekelompok pasukan khusus yang bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok sedang menggerebek bandar narkoboy di sebuah tempat fasilitas bahan kimia di Cina Selatan. Dalam keadaan terdesak, pemimpin bandar narkoboy yang bernama Wuji menyandra anak buahnya sendiri. Saat itu, seluruh tim diperintahkan untuk menahan serangan. Namun Sersan Ling Feng, sang penembak jitu, mengabaikan perintah tersebut karena melihat salah satu temannya yang terluka ditembak terus-menerus oleh Wuji. Kemudian dia berpindah untuk mencari spot yang tepat untuk melumpuhkan Wuji. Dia menembak ke arah dinding dua kali di titik yang sama. Dengan tujuan membuat retakan pada dinding itu agar bisa ditembus oleh peluru miliknya. Dan pada tembakan ketiga, peluru itu berhasil menembus dinding dan tepat mengenai kepala Wuji dan menewaskannya. Walaupun berhasil melumpuhkan pimpinan pengedar tersebut, sang komandan menilainya telah bertindak indisipliner. Dia dianggap melanggar perintah dan bertindak sendiri tanpa izin dari atasannya, sehingga membuatnya diadili dan mendapat sanksi militer dari atasannya. Kemudian dia dikirim ke sel isolasi sebagai hukumannya. Scene berpindah ke sebuah kawasan di Asia Tenggara. Di sana terlihat raja kartel narkoboy bernama Mindeng tengah disergap oleh pihak kepolisian. Namun dia gagal ditangkap karena diselamatkan oleh tentara bayaran asing yang dipimpin oleh seseorang yang dijuluki Tomcat. Diketahui kalau Mindeng adalah kakak dari Wuji yang dihabisi oleh Sersan Ling Feng pada penggerebekan sebelumnya. Mindeng kemudian kembali memakai jasa Tomcat untuk mencari dan memburu Ling Feng. Mengetahui targetnya adalah pasukan Cina, Tomcat dan pasukannya menganggap remeh. Namun Mindeng menegaskan untuk tidak menganggap remeh pasukan pembebasan Cina atau yang disebut PLA. Di sisi lain terlihat Ling Feng yang ditemui oleh Kolonel Ling Xiaoyun yang merupakan komandan pasukan khusus Wolf Warrior, sebuah pasukan elit dalam kesatuan PLA, pasukan khusus yang dilengkapi dengan perlengkapan tempur terbaik. Keesokan harinya, Ling Feng yang tergabung dengan pasukan khusus Wolf Warrior langsung diterbangkan menuju tempat latihan bersama pasukan lainnya. Di sana dia bertemu dengan Xiao Bing, wakil komandan dari pasukan khusus Wolf Warrior. Di situ Xiao Bing mengingatkan Ling Feng untuk tidak bekerja secara individual dan pentingnya kerjasama sebagai sebuah tim. Kemudian pasukan Wolf Warrior melakukan latihan simulasi pertempuran bersama pasukan PLA yang merupakan sebuah kesatuan tempat Ling Feng bertugas sebelumnya. Lokasi pertempuran sendiri berada di sebuah hutan di perbatasan selatan Cina. Di latihan itu, pasukan Wolf Warrior berhasil mengalahkan pasukan dari PLA.
Di sisi lain, terlihat Tomcat yang telah melacak keberadaan pasukan Wolf Warrior dan PLA berada. Saat itu, pasukan Wolf Warrior sedang menjalani latihan simulasi perang tidak dengan senjata sungguhan, sehingga mereka dengan mudah dilumpuhkan oleh Tomcat dan pasukannya, yang menyebabkan beberapa rekannya terluka dan satu di antaranya tewas di tangan Tomcat. Setelah meminta bantuan, komandan pasukan BLE mengerahkan pasukan lainnya dengan persenjataan lengkap untuk menyelamatkan dan mengevakuasi pasukan Wolf Warrior. Mengetahui kedatangan pasukan BLE, Tomcat dan rekannya memutuskan kembali ke tim mereka. Dengan menggunakan dua heli tempur, pasukan BLE mengejar pasukan Tomcat. Namun pasukan bayaran yang dipimpin oleh Tomcat jelas sangat terlatih, yang merupakan mantan pasukan khusus dari berbagai negara. Tomcat sendiri adalah mantan pasukan khusus yang tak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Di situ diketahui kalau Mindeng dibalik penyerangan tersebut. Motif keterlibatan Mindeng sendiri adalah untuk balas dendam atas kematian adik kandungnya. Dan saat ini Mindeng berada tak jauh dari lokasi tersebut. Selain itu diketahui juga kalau saat ini Mindeng sedang mengembangkan senjata genetika yang mampu menyebabkan kerusakan genetik pada manusia. Kemudian PLA mengirimkan perlengkapan alat tempur dan persenjataan yang lengkap kepada pasukan yang masih berada di lapangan. Di sana, para pasukan khusus memberi penghormatan terakhir kepada rekannya yang tewas sebelum melaksanakan tugasnya. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengejar dan menangkap Tomcat beserta timnya sebelum mereka keluar dari perbatasan Tiongkok. Mereka hanya punya waktu 6 jam sebelum Tomcat dan pasukannya berhasil keluar dari perbatasan. Kemudian mereka memulai pengejaran dengan memasuki hutan. Akan tetapi upaya mereka tidaklah mudah. Banyak dari mereka yang tewas setelah terkena jebakan yang dipasang oleh Tomcat dan pasukannya. Mereka juga ditembak oleh sniper Tomcat yang berhasil melukai komandan dan membunuh beberapa pasukan PLA. Di sana pasukan PLA menembaki sebuah pohon agar Ling Feng dapat mengevakuasi komandan regu. Kemudian Ling Feng berlari untuk memecah fokus sniper dan memancingnya keluar, hingga ia berhasil membunuhnya dari jarak dekat. Sementara itu pasukan PLA dan Wolf Warrior maju untuk melumpuhkan pasukan Tomcat satu persatu. Sementara itu Mindeng dan komplotannya masuk ke medan pertempuran dengan menyamar sebagai petugas medis dari pasukan PLA. Ling Feng sendiri berhasil mengejar Tomcat sampai perbatasan. Hingga mereka berdua akhirnya berduel. Pada akhirnya Ling Feng dapat membunuh Tomcat dengan pisaunya sendiri. Tak lama kemudian petugas medis datang untuk memberi pertolongan kepada Ling Feng.
Akan tetapi Ling Feng dapat mengetahui penyamaran mereka dari tato yang ada di tangannya. Saat petugas medis akan menyuntikkan obat genetik itu, Ling Feng menahannya dan menyuntikkan balik pada petugas medis itu. Kemudian Min Deng dan anak buahnya menyerang Ling Feng. Namun Ling Feng berhasil melumpuhkan mereka semua. Saat Min Deng akan kabur melewati perbatasan, Ling Feng berhasil mengejarnya dan kemudian menangkapnya. Di situ pasukan Min Deng menodong Ling Feng dari balik perbatasan. Namun kemudian tiba pasukan Wolf Warrior dan pasukan PLA lainnya yang memaksa pasukan Min Deng mundur dan meninggalkan Min Deng. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.